Bila dia pemimpin, Allahu Akbar, berganda-ganda dia punya tanggungjawab dan berganda-ganda dosa yang dia tanggung. Apatah pula dia ketua agama Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu dulu sahabat bersumpah-sumpah tolak jawatan, mengamuk-ngamuk tolak jawatan. Tolak lah, bukan digan. Tak sama ni. Sebab bila pegang jawatan, bermaksud akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Umar yang kelihatan menangis ketika menjadi Amirul Mukminin, banyak kali orang tanya dia. Salah satu jawapan dia ialah, dia kata, apa aku nak jawab di hadapan Allah ketika mana seekor keldai jatuh ketika berjalan di satu jalan yang rosak di bawah pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dia berasa berdosa. Keldai jatuh di tengah jalan sebab jalan tak elok pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Menangis dia, rasa berdosa, takut nak jawab macam mana depan Allah. Kita jadi ketua negeri, ketua negara, keluarga tak pakai tudung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar tu, besar. Sangat besar. Innaha la amanah. Sesungguhnya ia adalah amanah, jawatan ni. Wa innaha yaumal qiyamati lanadamah. Nabi kata sesungguhnya ia pada hari kiamat itu adalah penuh dengan penyesalan. Sebab tu sementara masih bernafas, pakat-pakat laksanakanlah tanggungjawab yang paling dekat sekali dalam keluarga masing-masing.